permainan ski memanfaatkan genangan air banjir. Berbekal sepeda motor, seutas tambang plastik, dan pintu bekas kamar mandi, keduanya meluncur di atas air bak pemain ski profesional di tengah laut. Tentu saja keisengan bapak dan anak ini menjadi perhatian warga. Idenya karena banyaknya air berlimpah di Rusunawa ini, daripada anak-anak bermain yang membahayakan, maka kita ajak anak kita untuk belajar seperti di surfing-surfing di TV. Nggak ada laut, banjir pun jadi gitu mas. Jadi meski dilanda banjir, setidaknya masih menghadirkan rasa sukacita di antara warga. Silahkan Anda mencoba. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.